Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan kali ini kita akan membahas tentang kebergantungan kita terhadap daging. Pembahasan pelajaran ini dimulai dari ayat Filipi 3 ayat 3. Dikatakan karena kita sudah disunat, yang mana kita menyembah Bapa di dalam roh dan bersukacita di dalam Kristus Yesus dan tidak memiliki kebergantungan di dalam daging. Yang mau ditekankan di sini, kita tidak menempatkan kebergantungan kita kepada kita punya daging. Kita tidak andalkan kita punya daging. Bila kita tidak memiliki kebergantungan kepada daging, kita seperti wanita di Yohanes 4 yang Tuhan katakan, worship God in spirit and truth. Artinya, untuk worship God in spirit and truth, kita tidak bisa andalkan kita punya daging. Jadi, untuk worship, saya tidak andalkan daging. Jadi, kata-kata, jangan andalkan daging, jangan ada pengandalan daging, jangan kita bergantung kepada daging, ini bukan sesuatu yang baru pertama kali dikatakan. Karena kita sudah sering dengar perkataan ini. Dan kalau sikap kita bilang, oh kita sudah sering dengar kok ini. Tetapi itu adalah langkah awal di mana kita jadi tidak mengerti. Karena terkadang kalau kita sudah mengerti, kita suka anggap remeh. Sehingga ketika kita mulai anggap remeh, disitulah langkah awal kita menjadi tidak mengerti yang kita pikir mengerti. Jadi kesimpulan dari Filipi 3 ayat 3, kita jangan andalkan flesh. Nah pertanyaannya, kenapa kita jangan andalkan flesh? Yang sudah kita belajar di Roma 7, semua yang dari flesh keluarnya tidak baik. Dan kalau bicara tentang hal sudut pandang keselamatan, semuanya sudah pasti baik. Nah kita kembali lagi untuk membahas bahwa ketika dibilang jangan andalkan flesh, terkadang banyak orang yang hanya intelektual saja, tetapi dalam kenyataan hidup masih mengandalkan dagingnya. Artinya orang yang mengerti tapi masih andalkan daging artinya nggak mengerti. Walaupun ketika kita mendengar kata-kata tersebut, kita setuju. Tetapi setuju sesuatu yang benar itu belum tentu kita terapkan. Sesuatu yang benar itu dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang di dunia ini yang bilang bahwa percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Anak Bapa sudah mati untuk menyelamatkan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kita mengerti nggak yang lebih daripada itu? Karena setan saja tahu bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah anak Bapa. Artinya, untuk mengakui bahwa itu benar, itu tidak menjamin saya sudah selamat. Artinya, untuk bilang jangan percaya sama flesh, bilang itu benar, nggak menjamin kita selamat karena kita punya kehidupan, hidupnya melayani flesh terus. Jadi kita tahu jangan andalkan flesh. Bahkan kita tahu, oh ini musuh terbesar kita. Dan karena kita mantapnya bilang hal tersebut, kita sudah mau diangkat jadi pendeta. Tetapi pada kenyataannya kita terus melayani daging. Jadi artinya jangan andalkan flesh ini lebih dalam dari yang saya pikir saya mengerti. Nah, kita sekarang ke ayat selanjutnya di Roma 8 ayat 3. Dikatakan bahwa hukum tidak bisa bilang saya benar karena saya punya flesh. Dan kita tahu orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang menurut hukum. Sesuai Revelation 22 ayat 14. Karena dikatakan blessed are they that do commandments of God. Artinya orang yang masuk surga adalah orang-orang yang menurut 10 hukum. Sementara 10 hukumnya bilang kamu gak bisa menurut karena kamu punya flesh. Dan keadaan manusia walaupun tahu gawatnya flesh tetap melayani flesh-nya. Nah pertanyaannya, kenapa masih layani flesh kalau kamu setuju bahwa flesh itu musuh saya? Jadi yang paling mantapnya adalah untuk tahu flesh itu musuh saya, itu dengan cara saya gak melayaninya. Karena untuk tahu Yesus mati di kayu salib itu berbeda sekali dengan saya mendapat benefit Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi pertanyaannya, apapun kebenaran di dalam Alkitab, saya harus tanya, apa benefitnya untuk saya? Karena gak ada gunanya kalau saya cuma bilang yang benar, tetapi saya gak ada benefit dari apa yang saya bilang benar.
Jadi make sure kalau saya belajar firman Tuhan, saya harus tanya, apa ini benefitnya untuk saya? Karena saya tidak cukup untuk tahu ceritanya. Jadi contohnya ketika saya mendapat cerita tentang Naaman yang sembuh dari kusta, setelah celup 7 kali di Sungai Yordan, apa itu benefitnya untuk saya? Karena dengan tahu ceritanya saja, saya belum tentu masuk dalam kerajaan surga. Ingat ya teman-teman bahwa Alkitab itu ditulis untuk kita bukan hanya untuk kasih cerita-cerita yang menarik, tetapi Alkitab itu adalah solusi untuk kita, yang untuk kita mengerti dan kita hidupkan. Nah sekarang kita akan bahas Roma 8 ayat 3. Nah kita tahu bahwa flesh kita ini lemah, lalu Tuhan Yesus dikirim dalam kelemahan flesh saya. Dan kita kalau baca ayat ini, Yesus ini dikirimnya sebagai saya punya solusi, yang mana persoalan saya ini flesh yang lemah. Jadi kita harus ingat bahwa Yesus dikirimnya dalam kelemahan flesh saya. Nah di sini kita harus reason. Persoalannya ini ada di dalam flesh. Dan solusinya juga ada di dalam flesh. Yang harus kita ingat dalam prinsip belajar firman Tuhan adalah firman Tuhan kita bisa dapat indahnya setelah kita reason hal-hal ini. Artinya kalau kita nggak pernah ambil waktu untuk reason, kita tidak pernah bisa lihat keindahan firman Tuhan. Nah sekarang kita kembali lagi ya untuk membahas Roma 8 ayat 3, yang mana premisnya tadi kita jangan andalkan flesh. Dan hukum itu nggak bisa bilang sesuatu karena saya ada di dalam flesh. Jadi flesh saya ini adalah persoalannya. Artinya kalau persoalannya saya di dalam saya yang adalah flesh, solusinya itu harus di luar saya, karena persoalannya ada di dalam saya. Dan saya ini mencakup seluruh dunia, karena Roma 3 ayat 23. Artinya solusinya itu harus datang dari luar dunia. Artinya karena persoalannya di dalam dunia, solusinya ada di luar dunia. Kesimpulannya, solusinya datang ke dunia ini karena persoalannya di dalam dunia. Jadi kita bisa lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu khusus untuk menolong persoalan kita. Dan persoalan kita itu adalah flesh. Jadi kita harus ingat bahwa yang datang ini adalah solusinya dari persoalan flesh kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dia mau menolong persoalan saya kalau dia ada persoalannya saya? Artinya kalau saya menjadi solusi, saya nggak bisa ada persoalan yang mana saya adalah solusi dari persoalan itu. Artinya yang mau menyelesaikan persoalan tidak bisa memiliki persoalan itu. Nah, bagaimana mereason hal ini? Jadi yang paling pertama kita harus benar-benar ikut alur cerita. Yang pertama kita sudah establish bahwa kita nggak bisa bergantung di dalam flesh. Dan kita punya permasalahan adalah flesh. Dan solusinya ada di dalam flesh. Kalau solusinya ada di dalam flesh, artinya flesh itu bukan persoalan. Karena solusinya datang di dalam flesh, itu bukan persoalan. Karena kalau misalnya kedatangan di dalam flesh itu menjadi persoalan juga, artinya salah datang. Karena kan bisa dibilang, kalau persoalannya flesh, kenapa kamu yang datang sebagai solusi, datangnya sebagai flesh? Artinya flesh itu bukan persoalan. Karena kalau itu persoalan, Tuhan tidak akan datang di dalam flesh. Jadi waktu Tuhan Yesus datang sebagai flesh, apa yang Tuhan Yesus bilang kepada kita waktu dia datang? Hukum bisa bilang kamu baik walaupun kamu di dalam flesh. Kok bisa? Pertanyaannya, selama ini saya di dalam flesh dan hukum gak bisa bilang saya baik. Jawabannya adalah, makanya jangan percaya sama flesh. Atau have no confidence in the flesh. Jangan bergantung pada flesh. Jadi kalau dibilang, di langkah awal kita bilang flesh itu persoalan, itu artinya persoalannya kamu bergantung pada flesh. Jadi, Yesus datang dalam flesh sebagai solusi, artinya persoalannya bukan flesh, tetapi persoalannya kamu yang mengandalkan flesh. Jadi kesimpulannya, persoalannya adalah saya sangat bergantung kepada persoalannya, yang mana persoalan saya ini bukan persoalannya. Dan persoalannya saya, diulang lagi, saya sangat bergantung pada persoalan saya. Artinya, saya punya persoalan tetap ada, daging saya tetap ada. Jadi walaupun daging saya yang adalah persoalan masih ada, dengan saya bergantung pada yang bukan daging, itu menjadi persoalannya sudah tidak ada. Jadi kesimpulannya,
Walaupun masih ada daging, pusing amat. Yang paling penting saya tidak bergantung kepada daging. Jadi yang paling penting adalah saya bisa merenungkan hal ini. Artinya, jangan pernah kita menggunakan flesh sebagai alasan kita. Karena persoalannya, kamu selalu memakai daging kamu sebagai alasan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ada alasan kalau dia adalah flesh. Sama seperti contohnya Adam. Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu makan buah ini? Yang dia salahkan adalah one flesh-nya. Karena Hawa yang diambil dari tulang rusuknya, yang one flesh-nya, dia yang memberikan buah. Dan kamu berdosa karena kamu percaya kepada one flesh kamu, yaitu Hawa. Sama seperti sekarang, kita nggak bisa dibilang hukum baik kalau saya percaya dan bergantung pada flesh saya. Jadi persoalan itu sinful flesh, tetapi Tuhan Yesus datang sebagai solusinya, dan yang dia mau tolong adalah persoalan sinful flesh. Tapi pertanyaannya, kenapa dia datang dalam persoalannya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan gak ada persoalan, karena dia adalah solusinya. Jadi ketika di Roma 8 ayat 3 dikatakan, in the likeness of sinful flesh, saya datang dengan kamu punya persoalan, bukan saya punya persoalan. Jadi kondisi persoalannya ini punya saya. Tetapi kondisi persoalan saya bukan persoalan untuk Tuhan Yesus. Jadi sinful flesh ini bukan persoalan. Jadi yang menjadi persoalan adalah kita melayani sinful flesh-nya, yang mana Yesus gak pernah layani. Jadi kalau dibilang orang hilang karena ada sinful flesh, ya salah. Yang benar adalah orang hilang karena dia layani sinful flesh. Karena kalau orang hilang karena ada sinful flesh, artinya di saat dia lahir, dia sudah hilang. Dan kalau gara-gara ada sinful flesh hilang, Tuhan Yesus juga hilang saat lahir ke bumi ini. Artinya, kita bisa lihat bahwa bukan sinful flesh lah persoalannya. Dan inilah kita punya summary kali ini, biarlah kita bisa lebih mengerti lagi tentang sinful flesh. Dan kita semua ada hak pilih, biarlah kita pilih untuk jangan melayaninya. Agar hukum bisa bilang sesuatu, yang mana sesuatunya ini gak pernah bisa dibilang karena kita selalu bergantung pada flesh. Tuhan memberkati.